Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan menyalurkan donasi amanah dari kaum muslimin, yaitu Ibu Suparmi almarhumah, iya, dan Ukhti Rezkinah. Masyaallah. Ya, ini adalah penerima kita yang ketiga ya. Ketiga dan keempat nanti. Ketiga dan kita keempat. Hari ini menyalurkan dua paket ya. Iya. Jadi bagi sahabat keluarga muslim yang ingin berkontribusi untuk program ini bisa langsung transfer ke rekening Salam TV di layar kaca Anda, atau Anda juga bisa mengirimkan paket sembako ke dengan alamat di Gang Darmo, Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Marawah, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Baik. Oke, betul. Langsung saja ya, karena kita sudah menghubungi seperti biasa. Iya. Responden yang mencari informasi siapa yang berhak gitu ya. Iya. Jadi ada dua orang tadi dari kepala dusun. Mm-hmm. Nah, kita sudah berada dekat rumahnya ini. Iya. Nah, langsung saja kita kirimkan ya. Iya. Sini telurnya. Sini telurnya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Opung apa kabarnya? Alhamdulillah. Opung ini kita bawa sembako. Kita letakkan di mana ini, Bu? Di sini ya. Oke. Masuk. Oke. Assalamualaikum. Waalaikum. Ganggu Opung ya? Gak apa-apa, ada ganggu. Siap-siap juhurnya aku tidur. Allah Akbar. Oke. Pun kita mau sedikit cerita bentar ya, Pun ya. Heeh. Pun duduk aja enggak apa. Iya. Kita duduk aja ya. Enggak sambil duduk aja. Heeh, duduk aja lah. Oke. Okay. Alhamdulillah. Pun bisa pegang ini, Pun. Iya, ini mic-nya. Pegang aja gitu. Pegang aja. Iya, pegang aja gini ya, apa. Itu jadi ini ada titipan dari orang. Jadi kita dari Salam TV hanya membantu untuk menyalurkan aja. Jadi karena memang kita tinggal di sekitar sini, Salam TV tinggal di sekitar sini. Jadi dan lebih utama itu memang kita salurkan untuk orang-orang yang terdekat kita dulu di lingkungan kita di Gang Madirsan, Desa Bangunsari, Tanjung Marawah. Itu Pung. Jadi semoga Allah menerima ibadah dan pemberian ini ya, kita doakan untuk donatur ya, dan juga semoga Opung Allah limpahkan rezekinya, Allah mudahkan hidupnya, sehat selalu sehingga bisa terus beribadah ya Pung ya. Iya. Jadi mau tanya-tanya sedikit ini Pung. Opung tinggal di rumah ini sendirian atau ada yang menemani? Anakku yang lazim itulah, kalau dia enggak merantau, dia ya aku sendiri siang malam di sini. Sendiri siang dia, malam. Kalau dia pergi kan, kalau dia enggak pergi kan, oh makan apa awak kan? Awak butuh obat kan? Semua butuh semua kan? Iya. Ya kalau enggak ada dia anakku yang satu itu kan namanya belum rumah tangga tinggal satu itulah. Iya. Kalau dia pergi mak saya sendiri maknya jangan sakit, biar bisa aku tenang kerja kan itu dia anak. Oh, pas puasa kan sekarang ada menurut kerja jam 3 dia kerja. Iya. Itu aja dua anak. Memang anakku lima, cuman kan udah berumah tangga semua. Iya. Ya tinggal dia lah satu di sini. Itu aku udah sama ya Allah itu aku urahkan aja dua anakku ini.
Nggak tahu, aku nggak ada yang bisa, ada yang mobil. Iya. Oh, berarti sekarang kebutuhan Opong sehari-hari itu dipenuhi sama anak laki-laki tadi yang kerja. Iya, yang tanggungnya di obat. Aku kan butuh obat gitu kan. Iya. Kan udah 2 tahun aku ini, 4 kali aku masuk rumah sakit kan. Sakit apa? Pengeroposan tulang ini, pembengkakan ini. Kalau kita sholat berusaha salam gini dia terganggu ini. Pembengkakan leherku ini sekarang. Mungkin nenek pun apa ini, cuma aku berniat ya Allah Tuhanku, sehatkanlah aku biar bisa aku puasa. Karena dari dulu enggak pernah tinggal puasaku. Sehatkanlah aku Tuhan biar bisa aku sholat di puasa ini. Mudah-mudahan ini kondisi kita puasa belum ada yang tinggal. Biarpun eceknya apapun yang bisa kutelan, niat aku sama Allah bisa terkabul. Mudah-mudahan bisa lah langsung. Kan udah enggak tahu aku ajarku kapan kan itu. Semoga segera Allah angkat penyakitnya, Pung, ya. Amin. Jadi memang keseharian tidak ada pekerjaan khusus sih, Pung, ya. Jadi baca Quran, ibadah, sholat gitu ya. Siap sholat nanti baca Quran, ya tarawih pun ya di rumah. Biasanya kan aku kalau masih bisa aku jalan tarawih aku penuh di sana, nggak pernah kemana-mana. Ya tarawih pulang. Habis tidur, udah itu aja, nggak ada yang lain. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari selama ini udah tercukupi dari anak tadi. Ya cukup dibilang ya, kau pendekan aja lah. Dibilang cukup kan, nggak bisa kita cukup. Namanya kadang mana yang bangunan ini kadang ada, kadang enggak. Makanya dia kalau nggak kerja dia pikiran dia kemana-mana, nggak kerja kayak gitu kayak mana. Mana mau makan mama, mana mau obat mama, kan gitu dia. Ya udahlah, nanti rezeki itu diatur yang kuasa. Gak usah bingung-bingung lah. Itulah aku bilang, kalau dia udah kerja, dia tenang dia. Pergi dia, mak pergi ya, hati-hati. Sehat-sehat mama, jangan sakit. Itu dia. Karena dia kan masih kecil, waktu kecil dia sakit, parah dia. Kupikir dia gak ada sampai kecil. Tapi sekarang dia, alhamdulillah. Memang anakku cuma sayang. Tapi itulah, kurangnya untuk makan sendiri pun gak cukup dia orang itu. Jadi inilah yang belum menikah itulah yang menanggung aku. Oh, berarti di antara 5 anak tadi yang menikah itu, yang udah menikah mereka udah kerja juga. Ya, untuk kerja sendiri-sendiri tuh anaknya aja pun gak cukup. Gitu. Ya, isinya membantu mamanya belum bisa. Itu apa? Jadi adiknya aja lah yang ini. Iya, jadi yang paling kecil inilah yang bantu opungnya. Yang paling kecil ini butuh aku semua. Berobat untuk makan gitu. Jadi sampai sekarang masih berobat. Masih berobat tapi aku sekarang. Sakitnya alhamdulillah sudah hilang atau? Ya, sakitnya tetap. Cuman aku pasrah sama Allah, ya Allah aku ini jangan ini. Kalau yang di belakangku ini memang udah dokter, kalau ini bu, udah faktor tua, nggak bisa sembuh pengeroposan tulang ini, ibaratnya besi udah keropos kan, nggak bisa diapa lagi. Masa aku bilang, iya bu, yang penting ibu rutin kontrol. Ya jauhnya kontrol ke sana, arah bandara sana jauh kali, cuman selesai memang kuasa lah. Nggak usah lah, ini aja kalau bisa sembuh, minta sama Allah bisa sembuh. Tapi kalau nggak ada obat mau menyembuhkan, kan nggak bisa, memang kebesaran Allah besar kali. Jadi itu yang aku bilang, ya Allah ya Tuhan, sembuhkanlah penyakitku. Bisa sebisa-bisanya kita kan bisa sholat, nggak bisa berdiri ya duduk di sini aja, makanya yang ditetap di sini. Ya duduk di sini, duduk kayak gini nggak bisa. Ini kaku mau bangun ini. Jadi sholat di sini ya, makan di sini. Nah, gitu aja. Tidur baru bisa terlentang. Bisa pun tidur nggak bisa terlentang terus. Belakang ini nggak dipatah tulang, mering dulu. Udah lama-lama nanti ada 15 menit baru dia bisa terlentang. Baik. Oke lah ya. Kita mau menuju ke tempat lain lagi, Nek. Ini ada nitip lagi. Terima kasih lah. Sama ya donatornya. Nama kalian semua sehat-sehat. Amin. Amin. Dan murahkan rezeki kita kan. Amin. Amin. Ya. Diterima, Nek, ya. Insya Allah. Terima kasih ya. Iya. Oke, Nek. Kami pamit dulu, Nek, ya. Iya, makasih. Yo. Ya. Assalamualaikum. Izin ya. Ah.
bisa dibantu bawakan makanan. Masya Allah. Nah, ini kita bawa aja ya. Alhamdulillah kita bantu. Kita lanjutkan ini perjalanan paket yang kedua. Ya. Kita akan salurkan dan masya Allah Pak Kadus tadi yang pertama belum hadir ya. Iya. Ini kita paket yang ke 6. 6 atau 5? 3 kelima nih. Yang kelima. Ini paket yang kelima yang akan kita salurkan untuk kaum muslimin. Iya. Dari titipan atau amanah dari almarhumah Ibu Suparmi dan saudari Rizkina. Ya, alhamdulillah. Dan juga mungkin yang lain yang ingin menjadi bagian kebaikan, ya bisa tentunya ikut berpartisipasi. Ya. Ini rumahnya belum ya, sebentar lagi nyampe. Sebentar lagi sampai kita ya. Nah, masya Allah ini. Agak lumayan panas cuaca nih. Di sini aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masuk. Masuk. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Bu, ini kita dari Salam TV mau menyalurkan donasi sembako untuk nenek ya, karena kan kita dapat info dari Pak Kadus nenek berhak mendapat ini gitu, dan ini titipan dari almarhumah Ibu Suparmi dan saudari Rezkina, dan ini kita salurkan. Jadi semoga Allah menerima amalan atau pemberian ini. Amin. Ya. Kemudian semoga nenek juga segera Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Ya. Kalau boleh tahu nenek sakit apa ini, Bu? Sakit batu, udah 88. Cuman ya kalau dia udah kakinya udah enggak bisa diluruskan, dia udah enggak bisa duduk. Udah 2 tahun lebih. Udah 2 tahun jadi tidur aja. Iya. Oh gitu. Tadinya pun enggak bisa main ke kanan ke kiri, enggak bisa. Ini aja nah. Ya udah tua memang, kalau pas namanya dia tergeleta aja kan otomatis kan sering ngedrop juga memang. Iya. Tapi ngomong masih lancar. Masih lancar, daya ingatnya masih tinggi. Oh gitu. Makan normal, maksudnya masih bisa normal, gitu. Di sini nenek tinggal sama siapa, Ibu? Saya. Sama Ibu. Oh. Anaknya. Nggak mau ikut sama-sama dia, sama yang lain nggak mau. Oh berarti anaknya nenek ada selain ibu ada. Oh iya. Masya Allah. Dari dulu dia memang maunya sama saya. Iya. Sama yang lain. Ya alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan ibu juga sabar, Bu ya. Dalam merawat mudah-mudahan dapat pahala yang banyak. Ini salah satu pintu surga ya. Iya betul. Masya Allah. Memang apanya di sini atau di kamar tidurnya? Waktu kemarin anak saya yang baru merit itu kan pindah kan. Iya. Apalagi anaknya pindah jadi di sini. Oh, waktu gitu. Di sana kamar satu lagi agak sempit kan, banyak lemari situ ada 3 jadi agak sempit. Yeah. Jadi kalau anaknya yang lain kadang datang kan, adik saya yang apa itu sebulan sekali pasti datang dia kan. Nah, itu kan agak susah suaminya nengok pun ke kamar kan, jadi saya taruh di ruang tamu waktu itu. Yeah. Karena ini udah kosong kan agak lapang. Saya letak di sini. Oh iya. Kan nggak inilah dia biar dia nyaman, kalau di luar kan kadang ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Iya ibu, semoga dapat membantu meringankan ibu juga ya. Insyaallah yang ngurus. Insyaallah. Oke. Bu, kita izin pamit ya, Bu ya. Ini Bu diterima, Bu ya. Mohon maaf ini, Bu. Kita bawa kamera, bawa apa, karena ini kan termasuk salah satu program. Iya, gitu. Supaya untuk kita jadikan bukti, kita ini udah salurkan gitu, Ibu. Ya, Nek. Iya. Sabar ya, Nek. Iya, terima kasih ya. Iya, Nek. Alhamdulillah. Soalnya pun masih
Jadi setiap sholat dipakai ilmu kena sholat sambil tidur. Ini sama kayak kan sendiri kan ditutupi gini aja kan enggak? Oh iya 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 iya. Iya iya. Nih kami pamit nih ya. Iya. Insyaallah. Iya. Iya Nek. Mari insyaallah. Amin. Amin. Mari Bu Nek ya. Assalamualaikum. Ya baik sahabat keluarga muslim, alhamdulillah dua paket sudah tersalurkan. Iya. Ya tadi yang pertama ada apa, kita sering dipanggil opung ya. Iya sering kita panggil. Masya Allah. Dan yang kedua tadi ada yang sakit. Iya. Ya kemudian diurusi sama oleh anaknya. Iya. Jadi kedua penerima ini itu sakit karena memang sudah tua ya. Iya. Di antara sakit yang mereka derita itu adalah pengeroposan tulang. Mm-hmm. Jadi ibu yang pertama tadi, opung tadi itu dia nggak bisa lagi duduk kecuali harus bersandar. Iya yeah, iya. Yeah. Dan ketika tidur pun juga harus miring. Gitu. Adapun ibu yang kedua gitu juga pengeroposan tulang dan jadi, memang sudah lebih ini ya. Sudah lebih lama sakitnya. Lama. Sudah 2 tahun dan sangat sangat tua. Makan tidak bisa apa-apa kecuali berbaring kecuali gitu. Sholat, makan nih semuanya berbaring. Iya, tapi alhamdulillah masih keduanya masih bisa sholat. Ada tadi yang masih bisa iya, puasa. Betul, jadi ini sebenarnya salah satu nikmat yang sangat berharga dan sangat besar juga ya ketika seseorang di masa tuanya dia masih sanggup beribadah. Betul betul betul. Ya, ya. Masih bisa sholat, tidak pikun. Ya. Ya kalau bicara masih jelas. Jadi semoga penerima tadi segera Allah angkat penyakitnya. Amin pertama, amin amin. Kemudian Allah berikan mereka kesabaran dalam menghadapi musibah atau sakit yang mereka ya, diterima. Dan mudah-mudahan sakitnya menjadi penghapus dosa dan tentunya semakin sabar semakin naik level nanti di akhirat ya. Amin amin rabbal alamin. Dan terakhir semoga Allah menerima donasi yang diberikan oleh almarhumah iya. Ibu Suparmi dan saudari Rezkina. Baik masya Allah. Kita akan lanjutkan perjalanan nanti ya karena iya. Masih ada beberapa paket lagi. Iya. Dan tentunya saat ini atau di perjalanan ini kita cukupkan sampai di sini ya. Iya. Ya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.